Lanjut lagi adik-adik bersama Pangkes Gaming. Kali ini kita akan mengerjakan misi. Kita akan mencari para alien yang menjamar jadi manusia dan menghipnotis manusia untuk mengikuti mereka menjadi jahat seperti itu ya adik-adik. Nah, ini kita cek ya, yang mana ini alien adik-adik. Ternyata ini adik-adik yang lagi ngetik komputer adik-adik. Langsung aja kita tembak tanpa basa-basi. Ini berbahaya ini adik-adik. Iya, mampus kau, mampus kau botak. Lanjut lagi kita masuk di sini. Di sini ada tangga panjang adik-adik. Pelan-pelan nanti jatuh. Nah, ini lagi nih, ngapain ini siapa adik-adik? Coba kita cek. Enggak, ini dia bukan alien. Yang mana ada alien? Ternyata satpam yang satu ini adik-adik. Nah, ini dia. Oh, di atas kepalanya ada alien adik-adik. Tembak aja langsung, ini berbahaya adik-adik. Iya, ternyata satpam yang satunya lari terbirit-birit adik-adik. Next lagi adik-adik, kita akan kemana ini? Moga-moga tidak banyak korban jiwa. Nah di sini kan mereka kena hipnotis adik-adik. Di sini ada gambar stiker alien dan di atasnya ada jantung. Berarti mereka cinta alien katanya. 1000 alien adik-adik, tembak aja langsung. Meninggal kau, meninggal kau. Siapa lagi nih? Cek satu-satu. Ini juga yang pakai kaca mono adik-adik. Tembak, mampus. Kamu ini gara-gara kami ini menghipnotis manusia jadi penjahat. Nah, dia lari adik-adik. Ternyata kita dapat apa ini adik-adik? Kita buka. Mantap, kita dapat cermin seperti HP adik-adik. Lanjut lagi. Ini kita masuk ke ruangan. Kita akan mencari di mana. Di sini ada si botak lagi ngomong apa mereka. Ternyata dia alien adik-adik. Tanpa basa-basi langsung aja adik-adik. Soalnya ini berbahaya, ini di dalam. Mampus. Meninggal kau botak, meninggal. Siapa lagi yang datang ini? Mereka bilang apa, aku nggak tahu adik-adik. Mereka lagi bicarain apa tuh? Ternyata yang satu ini, si alien marah-marah ini. Tembak aja pasti marahnya. Mampus kau, mampus. Sampai jumpa lagi adik-adik, next di level berikutnya adik-adik. Terima kasih.